Pingin liburan keliling dunia, tapi belum bisa terkabul? Kita ajak deh kalian keliling dunia yang bisa dilakukan dalam satu hari aja. Iya, beneran. Gak percayaan amat sih. Ini nih yang paling ngehits. Kalian bisa mencoba kegiatan yang memacu adrenalin. Fams, kalian pernah kan meluncur dari perosotan di kolam renang? Tapi coba bayangin deh, kalau kalian merasakan sensasi serupa, tetapi nggak meluncur ke air. Wuhuu! Seru banget! Seluncur setinggi 30 meter ini juga terkenal memiliki lintasan terpanjang hingga 150 meter loh, Fams. Perosotan ini dibuat berderet, sehingga kalian bisa meluncur bersama teman atau keluarga. Uniknya, masing-masing perosotan memiliki warna cerah dan menjadikannya sebagai spot foto social mediable. Sembari naik perosotan warna-warni, kalian bisa melihat pemandangan sekitar dan foto-foto sambil meluncur. Seru! Kita ke Eropa, Fams. Duh, kayaknya gampang banget gitu ya mau liburan ke luar negeri. Anyway, di sini ada area bernama Alun Eropa. Kalian bisa melihat bangunan dan area bernuansa Maroko sampai Paris. Ada banyak spot foto menarik, seperti deretan bangunan bercat putih. Biar lebih Eropa banget, bisa keliling naik tram loh, Fams. Yup, tram ini menjadi salah satu mode transportasi yang menjadi ciri khas benua Eropa. Di sini hanya ada satu gerbong tram aja, Fams. Kalau mau sepi, biar bebas untuk berfoto-foto, sebaiknya datang saat weekday atau hari kerja ya. Kalau Sabtu dan Minggu, dijamin antriannya akan mengular. Oh ya, mode transportasi seperti ini juga pernah ada di Indonesia loh. Selain Jakarta, saat penjajahan dulu, tram juga bisa ditemukan di Surabaya. Selain naik tram, kalian juga bisa naik gondola di Alun Eropa. Satu gondola ini bisa dinaiki hingga 4 orang, Fams. Selama berada di gondola, pengunjung akan dibawa melintasi deretan bangunan warna-warni yang menarik. Ada juga sebuah jembatan dengan gaya arsitektur khas Eropa yang akan membuat kalian merasa seperti sedang menaiki gondola yang asli di Venezia, Italia. Yap, wahana ini memang terinspirasi dari gondola yang digunakan sebagai alat transportasi air di Italia, Fams. Tapi tenang, kalian akan didampingi oleh petugas kok. Jadi, nggak perlu capek-capek mendayung deh. Fams, di sini juga ada pantai buatan, lengkap dengan pasir-pasir halusnya. Tapi tetap ya, ikuti protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Kalau pengen liburan staycation, kita punya tempat alternatif nih. Kalau nuansa staycation kayak gini, siapa sih yang bakal nolak? Penginapan ini terletak di dalam tempat wisata paling ngehits di Semarang. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Bawen, Kecamatan Semarang. Dengan arsitektur yang menarik dan panorama alam sekitarnya yang indah, membuat penginapan ini viral di media sosial. Maklum, banyak yang udah haus dengan liburan tuh. Penginapan yang ada di Semarang ini menawarkan pondok-pondok tropis dan kolam renang di depan terasnya. Duh, staycation jadi berasa sempurna banget ya. Ada 20 unit villa semacam ini yang bisa dipesan, Fams. Setiap villa memiliki desain nuansa alami dengan material kayu, serta menggunakan warna-warna natural seperti putih dan coklat muda. Dindingnya menggunakan bata expose yang dipadukan dengan furniture dan dekorasi dari material rotan. Jadi bisa menambah kesan tropis di dalam villa, Fams. Oh ya, salah satu ikon dari penginapan ini adalah connecting pool villanya. Banyak pengunjung yang ingin menikmati momen bersantai dan berfoto ria di sini. Yap, penginapan ala villa ini memang jadi sorotan para pelancong. Lantaran memiliki konsep desain unik yang mengingatkan turis dengan villa di Bali. Ditambah udara sejuk serta pemandangan asri pedesaan dan gunung Ungaran yang gagah. Oh iya, biar agak fancy dikit nih, kalian juga bisa pesan floating breakfast seperti ini loh, Fams. Waduh,